kita harus pandai cari topik. Tetapi nih, trik yang pertama kalau kamu jadi presenter apalagi di lapangan, jangan naik langsung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sambil ngos-ngosan teman-teman. Gini, begitu masuk yakin semua itu sih dari tadi kita kalau ingat yakin teman-teman masuk. Pasti karena kamu diem, coba dengerin deh audiens yang sebenarnya itu selama terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zil, 2 menit pertama adalah saatnya kamu berhasil atau tidak menarik perhatian audiens. Yang pertama, gue senang banget dapat kesempatan untuk bicara kali ini. Terima kasih kepada Bapak Haji Tata, wakil kesiswaan yang memberikan kesempatan misalnya. Apresiasi, kan tuh guru senang namanya disebut kan? Baru teman-teman, kita kan orang miskin, lu mau sukses besok mau tajir gampang dengerin trik-trik dari gue. Mulai iya juga ya gue miskin ya. Jadi Zil, cari topik yang hampir kebanyakan orang ngalamin. Tapi saya selalu bilang sama dulu ada namanya Pak Haji Tuan, dapat sih kamu tahu orangnya. Itu disebut di sekolah kami the last emperor. The first emperor yang ini itu the last emperor karena kata murid-murid kalau dia nggak ada atau dia tidak nemu guru agama, gila itu guru kalau lamanya lagi rapat. Biar yang mimpin siapa, yang mimpin Nasudin, kepala dinas datang ke sekolah. Kalau udah jam 12 lewat keluar dia sudah. Kalau udah jam 3 kurang berapa? Saya salah. Biar rapat masih terus dia bercampur. Anak-anak tuh kalau asal buku tahu di 36 tuh datang pagi ampel pulang ampel. Ada yang berani kalau itu kerubang ada dia hidung ditaikan. Iya.